di bawah Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi 30000 dan 30100. Sekarang ini peruntukan ya, yang kita dapat untuk 2017 adalah ya, dia terendah sejak 5 tahun kebelakangan ini, iaitu hanya 446.9 juta berbanding dengan 651 juta pada 2016. Ya. Dan kementerian ini juga mempunyai bajet pembangunan yang lebih besar daripada belanja mengurus. Ini adalah yang agak luar biasa kalau dibandingkan dengan kementerian lain. Soalannya di sini, Datuk Nursi, adalah apakah ya status sekarang ini Tun Razak Rubber Research Center United Kingdom yang telah dimulakan pada tahun 1938 di bawah nama British Rubber Producers Research Association, di mana Malaysia pada masa itu dan beberapa ketika telah menjadi leaders in world rubber research and also producers. Kita ingin tahu apakah status ya Tun Razak Rubber Research Center ini, dan adakah ya kerajaan masih serius untuk menjalankan research untuk menjadi leaders among the rubber producers, memandangkan bajet telah dikurangkan, dan apakah ya status juga tentang bangunan yang dipunyai oleh Tun Razak Rubber Research Center ini yang dulu kita miliki. Itulah ya, di antara apa yang kita ingin sedikit penjelasan, kerana kita rasa kita masih perlu kekal to maintain our position and our status or prestige in the world of rubber research and also the rubber producing community. Terima kasih.